Oke, teman-teman, kali ini saya main lagi ke tempatnya Oma Dery. Ya Oma ya, kedua kalinya kita nge-vlog karena kemarin videonya kurang begitu bagus ya Oma ya, kurang begitu maksimal karena hujan dan petir gelap juga ya Oma ya. Makanya kata saya laporan ke Oma, Oma syuting ulang aja yuk karena Oma mau memberikan yang terbaik ya. Tayangan terbaik nih buat teman-teman Tanaman Kita Official. Jadi kedua kalinya saya main kemarin Oma ya. Oma? Siap. Bener. Ya. Wah, tambah cantik banget ya Oma. Kemarin merah, sekarang putih. Iya dong, kayak bunganya. Kayak bunganya, kayak bendera kita, merah putih. Oke, Oma yang baru nemuin Tanaman Kita Official atau baru ngeliat nih di kediaman rumah Oma, dikenalin lagi Oma boleh? Oh ya, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya biasa dipanggil Oma Dery. Iya. Umur saya 70 tahun. Alhamdulillah. Saya bukan kolektor, tapi saya pecinta tanaman hias. Tapi koleksinya sangat luar biasa, Oma. Ya, sampai ada komentar, wow, mantap-mantap sekali di part pertama, Oma ya. Iya. Alhamdulillah, Oma katanya Oma panjang umur berkat apa sih hobinya menanam, Oma ya? Apa itu kunci resepnya, Oma biar awet muda? Iya, resep kan kalau tiap hari kita ngobrol sama tanaman kan. Jajak ngomong, tanamannya harus jajak ngomong, jangan dibiarin aja, kasihan dia. Denger kok. Denger ya Oma ya. Karena gini, banyak tanaman aglonema itu kan mati melulu. Terus seperti tanaman apa namanya? Pilo, antrium. Mati melulu. Kayak ini mati melulu. Akhirnya saya bilang gini, jadi kamu nggak usah diurusin, bandel, mau aja. Dibiarin semua tumbuh tuh, bagus. Alhamdulillah. Berbakti berarti Oma ya. Berbakti. Alhamdulillah. Oke, Oma nih, area sebelah sono kan belum nih kita sorot Oma ya tuh. Belum. Oke, sama belum. Di luar belum tuh sampai mobilnya ngalah ya Oma ya. Iya. Di atas belum, sebelah itu juga belum Oma ya. Iya. Tuh, kita review lagi Oma ya, kedua kalinya. Oke. Siap. Oke, kita review di kediaman rumah Oma Dery. Oke, Oma. Ya. Kita lanjut di bawah ini nih ya. Iya. Oke, ada apa, Oma? Ini obor. Merah ya? Obor merah, betul, betul. Obor merah tuh. Obor merah. Sudah berkarakter, Oma, cantik banget ini. Diputar, ya. Coba diputar. Diputar, diputar. Wih, keren. Iya. Ini boleh harga? Boleh. Berapa ini? Ini 1.500. 1.500 di kebawahin, maaf. Iya. 1.500 ya teman-teman tuh sudah berkarakter. Stoknya ada 2 ya? Boleh nipis. Nego tipis. Nego tipis dan stoknya ada 2 ya. Ada tuh. 2, dan ini yang terbesar saya pegang dulu yang ini nih. Iya. Tuh. Dan ini yang rimbun dan besar. Roset ya, Oma? Roset. Wow. Cantik banget. Cantik banget ini nih. Iya. Coba diputar lagi, maaf. Wah, ini mah udah siap. Panjang ini mah buat bahan kontes Oma ya. Iya. Bener ya? Iya. Berapa yang ini, Oma? Kalau yang ini 3 juta. 3 juta? Iya. Rupiah? Rupiah. Net ya? Nipis. Nipis. Iya. Boleh nego nipis, teman-teman tuh. Iya. Perbandingannya ya. Yang harga 1.500 sama 3 juta. 3 juta. Iya. Kalau mau yang ekonomis juga Mas Agung. Hah? Kemarin Oma udah bilang. Oke. Okay. Di garden tempatnya menantuku dan cucuku. Uh-huh. Itu kan memang banyak obor tanian ya. Iya, tanian dia. Dari harga 400 sampai 4 juta. 400 sampai 4 juta. Wow, berarti banyak banget ya tanian sana ya? Iya. Saya belum main lagi Oma ke sono Oma. Iya, ayo dong main lagi. Makan nanti ini, kita main. Donat. Makan donatnya enak banget. Iya, donatnya kauri. Oh, bener. Donatnya wow. Lembut sekali. Oke. Okay. Kita lanjut Oma yuk. Iya. Ayo lanjut. Ya, ini Ratsum. Red Sumatra. Red Sumatra aglonema. Aglonema. Cantik banget ini. Iya.
Ini juga udah bagus nih karakternya. Gede ya? Gede. Berapa daun ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kurang lebih hampir 10 daunnya, Oma, ya? Iya, kurang lebih. Kayaknya lebih deh. Lebih, ini mah tuh daun barunya ya. No defect loh. 14, 15 ya. Ya. Roset lagi. Iya. Berapa ini, Oma, harganya? Ini 650.000. 650.000. Akar ya. Aman dong. Akar aman dong. Aman ya tuh. Ya. Boleh betul. Nih teman-teman diadopsi. Harganya 650.000 karena rawatan Oma sendiri, Oma ya. Iya, betul. Tadi kita sempat berbincang-bincang dari daun kecil, Oma ya katanya ya. Ya? Daun kecil. Daun kecil tuh. Iya. Wow. Mewah banget ini. Soalnya udah berapa kali ya? Kali udah 10 kali ya kali punya ini. Heeh. Gagal. Oh. Monyet gagal. Hati gagal ini. Dan terakhir, ini berhasil ini. Iya. 650.000. Iya. Oke. Lanjut, Oma. Ya. Apa ini, Oma? Ini mangkok marinir. Marinir, Oma. Iya. Wih, namanya keren banget ya. Hybrid kayaknya ya. Hybrid cakep juga namanya ya. Iya. Betul. Tuh. Jadi karakternya dia beda ya. Enggak yang gimana gitu. Dan lebih mengkilat juga, Oma, ya, cakep ya. Iya. Ada totol-totolnya juga. Iya. Daun barunya. Iya. Oke, tuh. Defect satu ya, wajar ya. Iya. Tuh. Oke. Iya. Berapa nih, Oma? 550 nih. Iya. Tuh, cantik banget, Oma, ya. Ini juga dari kecil, lihat daun barunya kan baru tumbuh. Oh iya, lama ya, Oma, pertumbuhannya ya? Apa cepat dia? Lama juga ini. Agak lama ya. Iya. Tuh, 550.000, teman-teman. Tuh. Iya. Oma. Sedang ya. Kumandang azan, kita break dulu ya. Oke. Oke, kita break dulu ya, teman-teman. Lanjut, Oma. Saya usai break azan. Oke, apa ini, Oma? Ini Hokeri bukan. Apa ya? Tapi warnanya burgundi ya. Cakep ya warnanya ungu gitu, Oma ya? Ungu ya, hitam gitu. Ungu kehitaman. Oke. Nah, kemarin kan bilang sama Mas Agung kalau cuma satu. Di mana tuh, Oma? Di sini. Uh-uh. Ternyata kan Mas Agung bilang di Leta Garden udah habis. Uh-uh. Ternyata Mas itu apa namanya Mas Oki bilang uh-uh. Enggak, ada katanya. Banyak. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman yang berminat bisa menghubungi ke Leta Garden. Oke, berarti stoknya baru lagi nih, Oma, di sana. Iya. Wow. Harganya dari 300 sampai 650 mungkin. Salah bisa. Satunya yang ini berapa nih, Oma, yang ukuran segini waktu ini itu? Ini mungkin sekitar 300 ya. 300 sampai 3,5 kali mungkin, Oma, ya. Waktu itu saya juga lupa nih, teman-teman. Betul, tuh. Betul. Numpung stoknya lagi banyak karena cepat banget habis ya, Oma, ya. Iya, cepat. Main cepat-cepatan dah. Langsung WA ke Leta Garden atau nanti kita main ke sana, Oma, ya. Iya, kan kita mau main ke sana besok. Benar. Makan donat. Asik donat lagi aja tuh. Karena kita ngebahas donat karena donatnya enak banget ya. Betul. Di sana sampai wah, ada yang beli tanaman sambil makan donat tuh nikmat banget kayaknya, Oma, ya. Iya, betul. Oke, ini yang 3,5 ya di Pak Oki ya, Oma? Iya. Oke, kita lanjut. Cakep banget nih, asli. Iya. Oke. Ya. Lanjut, Oma. Ini koleksian Oma nih ya, Oma? Iya, betul. Apa nih namanya, Oma? Ini namanya Fortune ya. Fortune. Iya, tapi ini Fortune-nya beda dengan Fortune yang biasa. Lihat, cekungannya kan lebih dalam. Mm-hmm. Terus dia bergaris kuning. Risnya kuning, Oma, ya? Risnya kuning. Cantik banget. Cantik ini kalau ngeroset nih, wow. Udah nemu daun baru juga itu, Oma, ya? Iya, daun barunya ada. Tuh di sana. Iya. Wih. Ini cantik banget tuh. Lentur juga, Oma, ya? Iya, lentur. Tapi garis-garisnya kuning. Rawatan lama nih, Oma, pastinya nih. Iya, dari kecil juga. Boleh kada adopsi, teman-teman? Kayaknya mau digedein tuh sama kayak yang lain. Mau digedein dulu ya? Iya. Wah, cakep banget ini tuh. Iya. Oke, lanjut. Ini lagi nih, Oma, nih. Apa ini, Oma, nih? Ini... Nih, jelaskan tuh gambarnya kalau gini cakep nih, Oma. Mangkok ya? Iya tuh. Mangkok apa ya yang lebar-lebarnya ya? Tapi lebar banget, Oma, ya. Mm-mm. Ada dua sebelah sana, Oma, ya, kemarin ya. Iya. Iya, kalau yang dari Purwokerto kan yang cekung. Yang cekung. Cekung. Kalau ini yang lebar ya. Daun barunya tuh. Iya. Berotot. Wow. Keren-keren nih, keren asli, keren-keren. Iya. Harga berapa ini, Oma, kalau boleh diadopsi? Berapa ya? Karena stoknya ada dua kan nih, ini berapa nih? Iya. Yang pasti di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta ya. Iya. Tuh. Betul. Cakep banget ini. Kita tinggal komentar-komentar aja, Oma, ya. Ini lama loh segeri ini. Serius? Ya iyalah. Wuh. Mana ada ya namanya, apa namanya, jemani apapun yang tumbuhnya simsalabim. Kagak ada ya, Oma, ya.
Oke. Okay. Berarti kalau ada yang minat, ntar langsung komentar aja di kolom komentar YouTube aja, yeah. Oma ya. Tuh, yeah, stoknya ada dua nih, teman-teman. Yeah. Ntar di screenshot aja. Yeah. Lanjut, Oma. Kalau ini bagus ya. Apa ini, Oma? Rimbun banget. Ini dari papanya Mama Sagung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sayang sama ini, sama adiknya. Apa sih namanya, saya lupa ini. Gak tahu pokoknya katanya. Bukirnya dapat, gelombangnya juga dapat, cuma ya. Kata bapak, nih diurus yang benar ya katanya. Rimbun banget ini. Yang taruh di sini bapak juga sendiri. Yang nganterin bapak, yang nanem apa namanya? Nanem di pot juga bapak, yang taruh di sini ya bapak. Disettingin ya, langsung ya Oma ya. Alhamdulillah. Tapi ini bener loh, rimbun dan rimbun. Rimbun tuh, nih. Lihat. Antrium rimbun ini saya baru lihat ya Oma ya. Bawahnya tuh lihat penuh semua. Oh iya. Dan subur, warnanya kan hijau muda tuh, bagus. Hijau banget ya, muda banget tuh. Gede banget Oma tuh. Iya, tadinya kan belum segede ini. Setahun ini ya sama. Udah setahun di sini ya? Udah setahun. Alhamdulillah. Lanjut Oma? Iya. Lanjut di area yang kata Oma, mobil pun sampai ngalah Oma ya. Iya. Ini cakep banget ini. Kaktus ya Oma? Ini kaktus. Tuh. Saya juga pencinta kaktus ya. Ini kaktusnya dari mana aja Oma nih kalau boleh tahu Oma? Kaktusnya macam-macam. Koboy yang saya tahu ya. Tuh. Wah banyak banget ini. Ada yang dari Mbak Poppy Fauzia juga. Terus? Iya kan banyak yang sayang jadi suka ngasih deh. Bener. Ada dari Bang Usman. Alhamdulillah. Ya. Ada dari siapa ya? Bang Holil. Bandung ada Bandung. Dari Bandung juga. Dari ada ya. Siapa namanya? Yang di Lembang baik baik juga Oma ya alhamdulillah. Ada yang dari Omalin. Omalin juga ada ya, itu kasih apa Sansifera ya. Bener ya. Nah ini boleh diadopsi atau gimana Oma ini kaktusnya? Ini enggak, koleksi. Koleksi aja ya. Oke lanjut, di bawah ada tato juga ini terus ya. Ada Singonium, boleh kan nih kalau diadopsi nih? Iya boleh. Wah, di area bawahnya tuh, ini saya ambil duluan berarti Oma nih. Iya. Aglonema tricolor ya Oma? Iya. Ini boleh kah diadopsi Oma nih? Boleh. Rimbun banget ini, ya. No defect. Berapa ini Oma? 175 deh ya. 175 nih segede ya. Ini nih. Iya, gede ini. Gede ya? Iya. 175.000 teman-teman tuh. Stoknya cuma satu loh. Iya. Lanjut di tato. Boleh dijual. Tato 50.000 aja yang 50.000 aja. Tuh. Hati-hati Oma. Tuh. Tapi ini udah bagus banget ya. Bagus ya, walaupun daun pancing tapi akarnya aman. Ya. Oke, okay. Ada Singonium. Ya apa ini? Lipstik, hati-hati. Tuh. Bisa Oma? Ini enggak gitu bagus ya? Bagus juga tuh rimbun. Iya, tuh. Berapa ini kalau boleh diadopsi? Enggak usah nih. Enggak usah sayang-sayang ya. Sayang-sayang aja. Sayang-sayang aja ya. Nah. Tuh, lanjut. Ya. Singoniumnya, Singonium mini. Ya, Singonium mini dari berapa ini nih? Ini dari Kamaludin ya, enggak salah. Kamaludin Muria. Muria. Wah, rekan saya juga tuh, teman saya tuh, Om. Iya, banyak ya temannya Oma ya. Banyak banget ternyata yang sebutin saya kenal. Oh, ini hadiah nih berarti enggak boleh dijual ya. Enggak boleh dong, udah parah Bang Kamaludin ya. Oke. Okay. Aduh. Lalu kemana nih Oma nih abis ini? Ini apa namanya? Aneka macam pupuk-pupuk saya kemarin itu. Oh media-media tanamnya Oma ya? Tuh. Ada apa namanya? Pakis, ada andam, ada sekam hitam, sekam kuning, wow. Kaliandra, krokot, terus kroko ya? Kroko apa namanya tuh? Terus apa lagi ya? Daun bambu. Iya. Wah, medianya sangat sultan juga, banget Oma ya. Ubugnya juga macam-macam. Enggak tahu nih batang banget. Tanamannya ya gimana enggak subur Oma, sultan banget gimana medianya. Ya? Tapi jangan lupa ya dikasih media ini terus apa namanya? Apa tuh? Ini apa namanya? Apa Oma? Apa ini? B1, vitamin B1, B1. Ya, ya. Oke, tuh makanya subur-subur Oma ya. Satunya tiap 2 minggu. 2 minggu sekali? Iya. Oke. Harus dikasih. Harus dikasih tuh. Oh, ini ya ampun. Oh. Nih.
B1. Iya. Wah, benar-benar. Kalau lagi rajin semprot daun. Semprot daun. Tapi kalau rajin, tapi banyak kan enggak rajinnya. Hati-hati Oma udah tuh dabilin. Ya, ini, buat anggrek saya. Oh, ada anggrek juga Oma ya? Iya, di depan sama ini apa? Bunga kembang sepatu. Kembang sepatu. Iya. Tuh, medenya sangat sultan nih, mantep banget nih. Alhamdulillah ya Oma ya. Iya, betul. Subur-subur tanamannya nih. Oke, kita geser ke yang area dekat burung Oma. Iya, mari. Nah, kita geser ke area dekat burung nih Oma ya. Tuh, nah, masih ini kaktus nih. Ini juga. Tuh, koleksinya juga nih, cakep-cakep nih. Iya. Cuman enggak boleh diadopsi Oma ya. Enggak boleh. Di atas juga ada koleksi kaktusnya. Ada juga? Ada. Wih, tiga tempat dong berarti kaktus juga. Betul. Nih. Betul. Oke. Iya. Kita lanjut geser ke mari Oma. Ini nih lagi sakit ya, kasihan. Sirinya Oma ya? Iya, lagi sakit. Nggak apa-apa, ntar sembuh ya nak ya. Ntar sembuh ya, amin, ya, amin. Lanjut ya. Ini tuh. Oke, corong nih Oma nih. Iya, cantik ya. Cantik banget ini nih. Nih, mau tau dari siapa? Dari mana nih Oma? Dari Baba Amar. Wah, nanti dari vlogan saya dong nih. Halo Baba Amar. Halo Baba Amar, ketemu nih. Ini loh, cantik nih. Bener. Lanjut. Aduh. Iya, itu biasa, itu apa namanya? Snowet. Snowet. Yeah. Ini apalagi nih Oma, anturiumnya nih. Anturiumnya. Ini depan Oma nih, depan Oma. Ini. Yang ini. Ini. Waduh, ini apa ya? Apa ini nih? Apa ini? Cakep banget ya? Ini nih. Mangkok juga sih kayak mangkok yeah. Ya. Tuh. Iya, yeah, betul. Oke, boleh diadopsi gak nih? Ini. Ini boleh, tapi nggak tahu berapa harganya ya. Ini boleh kok. Boleh ya? Iya. Oke, tuh. Ini... Ntar di screenshot aja Oma ya, kolom ya. Komentar saya bantu ya. Terjawabnya. Iya. Ini masih tanduk. Tanduk, ya. Tanduk klasik. Iya. Boleh diadopsi? Tanduk klasik. Kalau ada yang mau boleh. Boleh ya, tuh. Ya. Di screenshot aja teman-teman, ntar di komentar ya. Saya bantu ya. Untuk ya. Menjawabnya kalau teman-teman mau. Itu yang puding ya? Lipstick puding. Atau apa pink ya? Nggak ngerti tuh. Rumpunan juga ya, Oma? Rumpunan. Rumpun berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada yang mau boleh tuh. Boleh nih. Susah loh cari yang pink kayak gitu loh. Serimbun ini susah, Oma. Untuk kemarin, rimbunin. Kemarin kalau yang pernah lihat pameran di lapangan Banteng, pasti tahu nih harganya berapa. Pasti tahu ya. Tunggalan lah itu, Oma ya. Iya, benar. Nah, ini boleh nih diadopsi, Oma ya. Iya. Di screenshot aja teman-teman, makanya saya jelasin gambarnya. Bagus banget udah. Benar. Asli, bagus banget. Kita geser, Oma. Iya. Ini... Swita. Swita. Marigata. Marigata. Boleh diadopsi? Swita enggak? Enggak lagi. Karena jarang nih. Kirain boleh. Emang kayak Swita sih ya teman-teman ya tuh. Yeah. Karena gelombang dia. Betul. Lanjut. Ini lihat udah murtad dia. Apa itu Oma? Apa namanya? Kujang. Kujang. Karena kurang panas, jadi dia balik lagi. Tadinya kuning. Hijau kan? Jadi hijau, betul. Iya benar. Bandel dia emang. Bandel. Oke. Okay. Yang ini enggak tahu nih apa namanya. Boleh diadopsi? Boleh, kalau dia mau. Cantik banget ini koleksinya yeah. Tuh. Ada puring juga tuh teman-teman. Yeah. Penatanya cakep juga nih tuh. Iya, yeah. Oma banyak kok yang namanya ini apa? Kuping gajah. Kuping gajah. Tuh ya, penataannya teman-teman. Nih, penataannya Oma. Tersusun rapi Oma ya? Iya. Yeah. Oke, penyiraman berapa hari sekali Oma kalau begini Oma nih? 4 hari sampai 5 hari. 4 hari sekali gitu? Sampai 5 hari. Banjir. Enggak dong, jangan basah dia busuk. Daunnya aja gitu berarti. Iya. Asal-asal gitu aja ya. Nah, ini juga apa ini Oma cakep banget ini? Apanya? Ini. Hah? Ini apa sih namanya? Ini, maaf Oma, antrium. Oh, ini antrium apa nih? Kayak keris ya? Apa enggak? Enggak tahu ya, ini jadulan nggak juga tahu, ya. Jadulan, iya. Oh. Rimbun ini, teman-teman. Ini varigata nih, apa ini? Germani juga, varigata. Germani, iya. Oh, boleh diadopsi kan nih? Ini boleh. Boleh ya? Iya. Tuh, kalau mau screenshot aja teman-teman. Iya. Lanjut. Ini Oma. Nah, ini bintang segala bintang. Tornado. Kalau itu gedenya yang kemarin, ini yang kecilnya, tapi dia satu terah. Satu terah ya. Iya. Kan beda, beda banget. Betul. Kan banyak yang hijau ya, enggak black kayak gini. Ini black loh. Lihat hijaunya, tua banget. Tua banget ya, keker banget ini tornado. Berapa nih Oma kalau nominalin? Nominalin. Berapa ya? Berapa? Aduh,
berapa ya? Di screenshot aja teman-teman. Ya, karena betul, gede banget ini nih. Betul. Karena Oma enggak tega jual tanamannya sih Oma ya. Iya, betul. Oma cinta sekali sama tanamannya nih, sayang sekali karena rawatan sendiri Oma ya. Betul. Nah, ini kayak karet kebo gitu Oma ya. Iya, kayak karet kebo tapi bukan. Pianturium. Pianturium ini siapa yang tahu nih? Boleh komentar aja ya. Tolong dibantu ya. Tuh. Ini variegata. Cakep banget ini. Iya. Lanjut Oma. Lanjut. Dona Carmen. Carmen, iya. Tuh. Ini area sini enggak bisa lewat Oma ya, kita giniin aja ya buat teman-teman di rumah tuh. Ada jenis pillow, kuping gajah. Ada semua tuh komplit. Ada semua ya. Kita geser ke sono mah. Maaf Oma, kita geser. Ya. Kita geser. Nah, ini. Oma itu pecinta, selain pecinta tanaman hias, Oma juga pecinta burung tuh. Banyak burungnya di atas. Burung apa namanya? Beo. Ada Beo, ada Nuri, ada. Ini Beo Oma ya? Iya, Beo. Namanya siapa Oma? Namanya dia nggak pernah nyebut namanya ya, kita bilang Beo, Beo, dia nggak pernah bilang Beo, Beo. Oh, nyaut tuh, iya, iya. Beo, halo. Beo, Oma. Karena saya baru nyampe depan rumah Oma udah, ya. Assalamualaikum. Misalnya. Assalamualaikum, ya, tuh, betul. Pinter banget burung ini. Burung Beo emang pinter Oma ya. Lanjut Oma. Ini Bopsi. Bopsi nih teman-teman ya. Nih. Tuh. Bingun ya. Oh iya, ini sebenarnya variegata. Variegata Oma ya. Tapi nggak kena panas, jadi begini. Ya. Berbalik arah ya. Iya, mestinya ini variegata loh. Aduh, kalau variegatanya benar-benar keluar, jadi cakep ini, cantik. Ya pasti mahal lah. Oke, ini Varsio Verde-nya Oma ya. Di ini tadinya udah acak-adul sama Mas Agung tuh, diiketin ke sini, tapi lebih juga ya. Diketemu Oma ya. Iya. Jadi kayak ada seninya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah. Benar. Ini masih snowet, yeah. Tuh snowet rumpunan. Di Bopsi. Wah ketawa burungnya Oma. Yeah. Katanya. Wah. Ini kembang sepatu. Kembang sepatu. Kembang sepatunya ada 4 pohon, 4 warna. 4 pohon, warna apa aja itu Oma? Kau boleh tahu? Warnanya ada merah yang paling tua, mm-hmm. Ada merah yang agak muda, uh-huh. Yang satu oranye, yang satu agak kuning. Berapa bulan sekali sih dia nubuh bunga Oma? Sebenarnya ini kalau kena matahari langsung, ini kan sekarang di paranet. Tadinya kan nggak pakai paranet, jadi matahari langsung. Kalau buru, kalau apa namanya, apa namanya? Apa tuh? Kembang sepatu itu harus kena panas. Kena panas. Kalau enggak dia malas berbunga gitu. Jadi nunggu daun aja ya, daun hijau, ya, daun hijau gitu aja Oma ya. Hijau banyak kan? Tapi kalau dia dulu kemarin ini paranet. Sebulan kali pasangnya. Dua bulan Oma kayaknya. Dua bulan. Iya. Oke. Jadi begitu Oma ya. Lanjut iya. Oma di sebelah sini Oma yuk. Belakang Oma nih. Nih. Ah, ini apa Oma? Ini Pterodactyl ori ya. Ijoan ya Oma ya. Ijoan. Tuh. Gede nih. Iya. Agak kurang urus juga nih kayaknya nih. Kenapa Oma? Kemarin agak rewel dia. Karena, tapi udah subur sih Oma dilihatnya tuh. Sudah subur. Iya, karena dia punya daun, baru daun. Kesayang kalau Mbak Dina. Ya. Terus daunnya putus, ngambek deh. Ngambek ya. Iya langsung, tuh lihat kayak gini nih. Iya, iya. Ini dia bisa marah juga ya. Iya, kesel kali senggol-senggol. Bener, baru tumbuh segini kali ya, segini bener. Kali. Senggol patah. Ya udah ngambek nih ini kayak gini aduh. Aduh. Yang ngambek dong. Ya ngambek. Sekarang berarti udah bersahabat ya sama Mbak Dina nih. Udah. Udah bersahabat ya. Iya. Oke, Mbak Dina OTW dia. Lanjut apa? Pilo Total. Total. Iya. Pilo Total nih boleh enggak adopsi nih? Pilo Total boleh. Boleh ya. Iya. Ini mungkin ratusan ribu aja Ma ya harganya. Iya, iya, 1000. Oke, lanjut Mbak. Ini enggak apa-apa defect dikit. Defect daun tua. Ya. Lanjut Mbak. Itu banyak daun baru kok. Baru semua itu Oma. Nah, Mas Agung. Apa Oma? Nih, lihat nih, keren banget kan? Wah. Rimbun black. Ngeblek banget ini. Terus ngeroset. Waduh, ini bener-bener. Saya baru lihat ya di pojokan Oma. Cakep banget. Iya, baru lihat saya di pojokan ternyata ini ngumpet. Ngumpet di situ. Di sini ngumpet ya? Iya. Wah, tau gitu saya ambil ya. Waduh. Ini ngeroset loh, lihat. Bagus banget. Dijual kan nih? Ini. Kayaknya ini enggak deh. Tuh kan. Emang bagus banget. Soalnya bagus banget ini ngeblek. Jarang ketemu yang ngeroset gini. Yang ngeblek gini saya jarang lihat. Yang black juga. Bener. Black gede loh ini, bukan black kecil ya. Oke. Hmm. Oke Mbak, ditaruh aja Mbak. Kasihan Mbaknya. Balik sana Mbak. Balikin ke ujung.
Wah, siap anteknya sebelah situ berarti. Ini apa nih, Oma? Gede banget, Oma. Ini apa namanya? Black Beauty. Black Beauty. Gede banget ya? Iya. Wow, berapa tahun nih, Oma? Ini gede, lama juga ya, tua juga ya umurnya ya. Boleh diadopsi gak nih? Boleh. Boleh? Boleh. Berapa duit nih? Berapa, dinominin berapa nih? Dulu belinya tahu ya, harganya mahal banget ya. Iya betul, Black Beauty mahal banget ini. Yang ketawa, jadi sekarang berapa ya? Sekarang berapa ya tuh, ntar di WA aja ya. Iya, yang pasti di atas 1 juta. Bener, teman-teman, ntar saya bantu rayu Oma biar harganya murah. Enggak beneran, ini kan tahu masa gue harga belinya bener, kan? Bener, kalau dijual pengen nangis loh. Pengen nangis teman-teman. Iya, tuh. Soalnya harganya mahal, bukannya apa-apa. Bener, jadi bener, ini rawatan mau. Oma sendiri Oma ya. Iya, tuh, biar gede gini. Iya tuh, daunnya mengkilat loh, tuh. Nge-black juga Oma cakep, iya. Namanya Black Beauty kan dia. Nah, tuh. Oke, lanjut. Ya, ini ukir hijau biasa, Oma. Ini ukir hijau biasa. Nah, ini. McDowell. McDowell. Tom Cidwell. Ya. Berapa nih, Oma? Ini. Berapa ya? Berapa ya? Keren banget ya. Daunnya juga keren loh. Cakep banget ini. Iya, nanti ini. Di screenshot aja ya. Ya. Di komentar aja, teman-teman, kalau ada yang minat ya. Ya. Ini bagus banget nih. Benar. Bagus banget ini. Ini kalau teman-teman beli punya Oma, itu nggak usah diganti-ganti lagi medianya. Bisa ganti media ya, Oma, ya. Karena medianya udah sultan banget. Kayaknya menurut Oma lebih mahalan medianya deh daripada tanamannya. Oke, ini masih yang merah kemarin udah kita geser ke sana, Oma. Oma. Hai. Kita lanjut ke sini, Oma. Gede-gede banget tuh, saya mundurin dikit di kameranya nih tuh. Ini yang garasi kedua, Oma ya, sampai ngalah. Garasi yang dikorbankan nih. Dikorbankan tuh, gede-gede banget nih teman-teman tuh. Benar. Oma mau yang mana dulu, mau tunjukin, Oma? Yang mau ditunjukin, ini yang pertama kali. Ini dulu? Iya. Wow. Ini punya papanya Agung. Saya mau senyum-senyum kalau ini, Ma. Iya. Jadi, kata papanya Agung, Pak Babe Nasir, umurnya udah 17 tahun. Jadi, Mas Agung masih sekolah. Celana ini deh, celana pendek deh kayaknya. Celana pendek merah. Sama dasi kupu-kupu. Nah, tuh. Ini, tahu nggak ditanamnya di mana? Ditanamnya itu di... Beliau tuh punya satu kebun. Tapi, apa namanya, kebunnya itu tertutup. Nggak boleh sembarang orang masuk. Iya. Dan itu penuh dengan bunga-bunga yang cantik. Tanaman-tanaman yang luar biasa ini. Pokoknya kalau duduk di situ, melamun sampai matahari terbenam, nggak terasa. Betah Omar sono ya. Iya. Dan alhamdulillah ini salah satunya Oma yang bisa masuk Oma. Iya, dan tanamannya semua segar dan bagus. Itu rawatan papanya Agung sendiri. Alhamdulillah Oma. Nah, ini ada 5 kemarin. Ada 5 terus apa namanya? 5-5 diambil sama ponakan. Dan Oma dikasih hadiah satu. Sama ponakan itu Oma dikasih satu. Alhamdulillah gitu. Tuh. Oma emang Oma itu baik banget sama semua nurseri. Sampai beberapa kok Oma baik banget tanamannya. Tapi kok Oma belinya yang biasa-biasa. Ya, Oma itu emang buat ngebantu teman-teman nurseri Oma ya, iya, gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang kalau Oma datang ke satu tempat, sebenarnya kan Oma tuh enggak perlu beli itu, beli betul. Tanaman mereka. Kalau dilihat dari yang ada di sini kayaknya semua jenis tanaman ada. Oma udah punya. Ada, benar. Tapi Oma tuh enggak pernah kalau datang ke satu tempat enggak beli. Enggak beli. Tetap aja dibeli. Pasti beli. Maksudnya apa? Ya membantu teman-teman para tani. Alhamdulillah Oma berkah banget Oma. Amin. Asli. Oke, okay, yang teman-teman mau ketemu Oma ntar di acara mana? Insya Allah kita ikut kontes sama ya. Ikut, ya. Di sana Oma ya, Insya Allah ya. Kalau kita bisa daftar teman-teman tuh, kita bisa ketemu Oma. Boleh ketemu Oma, asli Oma asli banget. Enak orangnya asik. Baik hati. Kopi, itu mau jangan ditanyain lagi dah. Jangan ditanyakan lagi kalau Oma. Tanpa kita itu aja Oma, mau minum nggak? Minum dah. Oke, ini gelombang cintanya nih ya teman-teman. Ini sejarahnya hampir berapa tahun? 17 tahun. Kata papanya Agung 17 tahun. Nggak masih sekolah ini. Iya. Dan udah nggak ada lagi yang segini ini diambil semua sama kita. Nggak ada lagi Oma. Yang ngambil ya ini apa anaknya Ibu Mega. Alhamdulillah Oma ya tuh. Iya betul. Nah lanjut yang gede lagi Oma di pojokan sono Chris. Nah, Oma mau ke situ gimana? Mau ke situ dulu? Iya boleh. Oke. Oma sudah bergeser ke sebelah sana tuh teman-teman. Ah, apa itu Oma gede banget? Ini namanya Anthurium Chris. Dan udah banyak yang naksir.
alhamdulillah ya. Udah banyak yang mau. Tapi Oma gak mau lepas. Tapi saya gak mau. Soalnya mau cari yang sebesar ini juga agak repotan ya. Repotan, lama. Terus ini sehat, seger. Jadi deh, jadi penghuni tamannya Oma yang sempit ini. Berapa meter nih Oma? Ini hampir, yang ini, hampir 2 meter dong. Wih, iya, 2 meter ya. Tuh, ini gede banget nih. Tuh, iya. Teman-teman tuh. Jadi serasi Oma ya, panjang sama lebar tuh. Iya, betul. Jadi serasi jadinya tuh. Kan papanya Agung yang ngatur. Wah. Oh. Yang utamanya ini papanya Agung. Jadi serasi banget teman-teman tuh. Oma gak ngerti. Oke, ini berapa tahun Oma udah di rumah Oma? Udah setahun ya Oma? Eh. Yang mana? Yang ini. 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 Hah? Ini jujur kan gak dari kecil. Heeh. Uh-huh. Emang udah gede. Udah gede ya? Iya. Dan dari sananya emang udah berapa tahun ya Oma ya? Udah lebih dari 10 katanya. Seumuran mungkin sama ini ya? Iya. Ya, lebih tua ini dong. Oh iya. Ini kan 17. Benar. Ya. Ini 10 tahun. Iya. Boleh kan adopsi? Tidak boleh yeah. Teman-teman tuh. Sekali lagi nih, kita cuci mata di kediaman Oma nih ya. Kita sambil yeah. keliling tuh. Dari Chris. Oh ini Rumah Cinta Petruk dan ya. Ujung. Ini Petruk ya? Petruk, wah kita kesana yuk. Ini Petruk, asal tahu ini koleksinya Mbak Poppy Fauzia. Mbak Poppy Fauzia, Bogor. Sebenarnya beliau ini gak mau ngelepasin. Mm-hmm. Tapi karena sayang sama omanya uh-huh. dengan air mata berlina. Ya udah kalau Oma yang minta dikasih deh katanya. Berarti gak dijual ya, jangan dijual nih. Enggak boleh. Jangan. Soalnya ini kesayangannya Mbak Pupi loh. Benar. Dan dia punya bener. Beliau cuma punya satu-satunya ini dan ini udah gede, wow, teman-teman tuh. Wow, tuh lihat tuh gedenya gede tuh. Banget. Wow, yeah. Sehat subur ya area sini. Subur. Jadi area sini emang disekat yang jumbo-jumbo nih. Iya. Yeah. Sampai mobil ngalah lagi. Berarti yeah. teman-teman seharga mobil Oma. Sampai ngalah lo teman-teman asli itu kortum yang itu udah gede tuh kortumnya kortum oh tuh. Iya kita kesini Oma ya yeah. Ini kita kesini dulu bentaran yeah. Kita ganti posisi lanjut Oma kita ganti posisi nih wow nah ini Mas Agung ini cakepnya ngiler saya Oma iya boleh kah taruh di kios saya jangan itu jangan sedih dah saya apa ini Oma nih ini anturium apa nama varigata apa ya anturium kayak kobranya dapat ya kulit jeruknya dapat iya, Oma betul tuh. Antara kayak kobra kayak kulit jeruk semua ada nih konsisten varigatanya iya. Ada sejarah gak Oma ada sejarahnya ada betul. Sejarahnya nih dari jadi kecil dulu waktu sebelum varigata naik daun berapa tahun yang lalu itu Oma tuh dikasih sama beberapa teman ya kan yang punya koleksi yang terus papanya meninggal. Iya, papanya meninggal terus apa namanya? Anaknya enggak meneruskan gitu. Jadi karena papanya dulu dekat sama kerabat Oma berarti ya. Sahabatnya Oma. Sahabat Oma. Jadi aku dikasih sama mereka supaya diurus. Udah berapa tahun nih Oma di sini? Udah 5 tahun ya kayaknya. Boleh kada adopsi sama teman-teman tanaman kita official? Ini udah banyak bener yang mau minta. Serius? Serius, ya bohong. Udah ditawar orang berarti? Udah ditawar, tapi kayaknya gimana cinta banget ya. Pertama karena orangnya udah meninggal juga ya. Oke, bener. Tapi teman-teman iya. Kalau mau ntar udah komentar aja. Saya rayu omanya biar dijual. Gak tahu kalau raganya Mas Agung nanti ini canggih. Tuh ya, konsistennya. No defect yeah, Oma ya. No defect. Lanjut sama iya. Di sebelahnya, varigata nah, juga. Nah, ini sama. Cuman ini kemarin, nah ini tadi kan kalau kita kurang hati-hati sama matahari, ini akibatnya kebakar. Saya lupa memindahin ini karena keluar kota waktu itu. Kebakar deh ini, kebakar sayang ya. Ya. Padahal udah bagus bener ngerosetnya tuh. Bagus banget ini. No defect loh semuanya. No defect. Semua nih. Boleh diadopsi ini. Ini juga sama, udah banyak yang naksir. Katanya nggak apa-apa ini, tinggal buang katanya gitu. Waduh. Nah, gimana ya? Ini cakep nih buat kontesnya Oma nih. Ini sama, ini bersaudaranya sama nih. Ini kalau buat kontes, cakep ini. Ini buat kontes bagus banget, bagus ini nih. Betul. Betul. Karena dia udah apa ya? Dan ini kan lucu, ini apa namanya? Alami ya, tuh bentuknya. Bener. Apa namanya? Kelainan. Kelainan, betul. Oke. Kan kalau ada kelainan tuh makin ini lihat bentuk ini, kelainan kan? Bener, bergelombang. Bergelombang dia. Yang ini bergelombang, yang sebelahnya enggak. Ini kan kelainan. Justru itu jadi ini kelihatannya apa ya? Artistik banget. Gak bosen ngeliatnya Oma. Iya. Gak bosen dilihatnya. Banyak yang rayu-rayu. Oma udahlah Oma. Nah Oma mintanya berapa? Gak bingung. Bingung deh ya. Nih lanjut dibirkin Oma ya. Tuh birkin nah, teman-teman. Itu dari
anak saya di gunung, di atas gunung. Gunung apa? Bogor. Bogor. Ini ya? Oke. Okay. Dan tempat tanamannya di gunung apa tuh namanya, di atas gunung? Wah, saya enggak tahu, dari bumbu sana, nah, Oma. Nah, itu. Nah, ini Rojokongo. Ya. Nah, ini juga ini. Kris hitam, black. Kris hitam. Ya. Oh, ini yang hijaunya ya? Iya, black kris ini. Coba. Ini yang ini hijaunya. Iya. Ini blacknya. Iya, ini blacknya, coba lihat. Udah gede kan? Ini masih lumayan harganya nih, Oma nih. Hah? Masih lumayan sih. Iya. Cantik kan? Cantik banget ini, teman-teman. Iya. Tuh. Saya punya lebih gede lagi, yang segede ini. Ada? Ada black kris-nya. Wow. Sama Usman. Alhamdulillah. Pasti ambil lah. Mungkin nanya kan? Kok enggak punya kabel busi? Uh-huh. Ada dua. Punya kabel busi, Oma? Punya, gede, sama Bang Holil. Wah, gede banget. Kalau dia naksir, hubungin Bang Holil ya. Punya Oma itu? Punya Oma. Alhamdulillah. Yeah. Ini Rojo Kongo. Iya. Huh? Soalnya Bang Holil kesel kalau datang ke sini. Ini tanaman gak diurusin katanya. Udah bawa sana katanya. Iya, dibawa. Memang oh, kabel businya? Karena dia sayang sama Oma. Semuanya sayang sih sama Oma. Iya, jadi semuanya. Tanaman aku yang jelek-jelek tuh dibawa. Bener. Udah, nanti dia gak ngabar-ngabarin. Udah 6 bulan, gede. Udah rimbun, dia telepon. Oma, tuh tanamannya ambil. Ih, seneng banget, gue punya anak baik-baik. Semuanya baik hampir sama Oma. Iya, iya, betul. Makasih banyak ya. Bener. Ya. Salam dong buat teman-teman nih, ya, yang nurseri. Sayang kalian semua loh. Khususnya buat di Jakarta Barat ya, Oma. Say Amin. Hello dong. Say ya, hello. Kenal semua, hai. Sahabat-sahabat yang di Jakarta Barat. Dari Oma ya. Nanti aku main lagi ya. Ini belum apa? Belum ada waktu. Belum ada waktu, Oma ya. Iya, nanti. Oke, lanjut Oma. Kita geser-geser. Oke. Nah, cuci mata ini, nih anturiumnya. Ini apa nih? Centong. Centong. Varigata. Iya, varigata. Nah, ini masih anturium jari. Ya. Nah, apa itu Oma tadi, kaget saya? Ini. Apa? Lain kan? Apa kayak namanya? Tugu? Bukan. Kayak superboom enggak? Ini namanya wayang. Wayang. Iya, lihat kayak layarnya wayang ceket. Oh, wayang gitu, kulit kan? Gitu yang. Iya. Oh. Yang gitu-gitunya. Iya, nah, iya. Ini. Iya. Dapat dari mana nih, cakep banget ini. Boleh kada adopsi? Enggak boleh. Ya. Tuh. Ini bukan ini ya, bukan varigata. Nanti salah Ijuan. Lagi. Katanya ini varigata, katanya enggak. Lanjut sama ini. 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 Yang ini. Ini lady, bukan. Apa namanya? Cekak, bukan. Luna Maya ya? Nama artis dong. Iya. Luna Maya. Iya. Ini Luna Maya. Varigata ya, Oma? Varigata, betul. Boleh kada adopsi? Boleh ini. Boleh ya? Ya, varigata boleh. Tadi skripsi saya, teman-teman. Iya. Nih, oh, ada satu lagi. Oke, itu ya, teman-teman. Tuh. Numpuk banget ya anturiumnya nih, asli. Iya. Nurseri saya kalah. Coba nih, numpuk kan? Numpuk banget itu. Tuh ada gelombang cinta lagi yang kecilannya, Chris-nya Oma ya. Tuh gelombang cinta Chris. Iya, gelombang cinta kecil. Chris-nya tuh, sebelah sono ada. Wah, asli. Keren banget ini. Nih, sekali lagi dah kita cuci mata ya teman-teman. Kita liatin tuh. Wih. Keren Oma, asli. Keren, keren, keren. Keren. Oke Oma, kita ke sebelah ya Oma. Iya, sini. Masih lanjut di area sebelah sini Oma. Ya. Apa yang dipegang sama mbaknya, Oma? Ini namanya Grandpa. Grandpa. Pa. Antrium. Antrium. Asli. Ada punya Pak Haji Dwi. Wow, serius? Soalnya ambil di rumahnya. Alhamdulillah kenal baik kita sama Pak Haji Dwi, ya, Oma ya. Iya, jadi bukan menguti jalan nih, langsung. Langsung dari Pak Haji Dwi. Iya, betul. Tuh. Siapa yang mau boleh. Boleh ya, tuh ya. Teman-teman. Betul. Jadi pertama kali waktu Oma itu nggak tahu, orang kan bicara waktu itu belum terlalu happening lah masalah grandpa. Mm-hmm. Udah dengar tapi belum meledak-meledak ya. Mm-hmm. Terus karena selalu bilang grandpa, bingung kan di mana nyari grandpa. Semua bilang nggak tahu. Akhirnya aku menghubungin adikku yang ada di satu nursery di mana? Di Purwokerto. Jawa. Jawa. Jawa Oma ya, jauh banget. Iya, dia sampai Jawa temennya. Iya. Alhamdulillah banget ya. Iya, namanya Dedi juga. Alhamdulillah nih ya, Grandpa. Waktu pertama kali Oma kenal berarti dari Purwakarta ya Oma ya? Iya, Purwokerto. Dari Purwokerto, dan iya. Dan akhirnya bisa ketemu sama Mama penyelang langsung yang gede yang tadi Oma iya, ya? Iya, betul. Yang gedenya tadi nih. Jadi beliau tuh bilang, ada kecil katanya. Coba deh kirim. Iya boleh, dikirim lah ini. Tadinya jelek banget dia nih. Sekarang udah bagus lah dirawat sama Oma. Jodohnya cakep Oma.
Nggak tahu nih, nggak jelas sih tanaman apa sih. Juga cakep nih. Tuh, iya. Ini rawatan oma ya. Iya, ini rawatan oma, betul. Alah, ini kalau ada yang mau di screenshot aja teman-teman tuh. Betul. Ekonomis ini... gak harganya nih? Ya? Ekonomis kan nih, kira-kira? Ekonomis dong. Ekonomis ya. Bagus banget ini. Lo rimbun. Oke, mantap. Kalau mau di screenshot aja teman-teman tuh. Iya, langsung dari Pak Haji Dwi. Ini juga boleh. Ini juga boleh ya, tuh iya. Di screenshot aja. Oke, okay, next plan oma. Okay. Kita hunting lagi. Ya. Area sono sudah selesai. Terus sana belum. Sana belum. Ntar kita ke situ ya. Ya. Terus kita kemana nih? Ke depan yuk. Ke depan ya, kemana tuh? Nih, di luar pagar. Luar pagar. Iya, koleksinya oma juga nih. Serius? Serius. Pekarangan rumah depan situ oma? Iya. Oke. Okay. Itu kan pekarangannya orang lain, bukan pekarangannya oma. Tapi tanamannya? Tanamannya punya oma. Sampai luar-luar ternyata teman-teman. Iya. Tuh. Kan rumahnya kosong. Oke. Terus aku ngeliat dari seberang rumahku, ini rumah gelap banget ya. Terus kumuh gitu. Ya udah, sama oma ditaruhin tanaman. Serius nih oma punya oma nih? Iya, pertamanya beliaunya marah. Lalu? Ya, kenapa taruh tanaman gitu. Dan akhirnya? Adiknya tegur kakaknya. Mm-hmm. Katanya lu mestinya terima kasih sama Bu Hamidi gitu. Oke. Okay. Iya kan? Kalau tanaman apa namanya? Ditaro tanaman kayak gitu kan jadi rumahnya enggak serem. Jadi cantik. Gitu. Oh, dia kosong berarti kosong. Oma dan yeah. Alhamdulillah nih diisi sama oma biar enggak kelihatan. Serem. Ada apa aja sama di luar ini? Nah, di luar ini sama, ini juga kita tanam-tanamin aja nih biar jadi rimbun nih. Wow. Apa-apa rimbunin, kasih tanah kan? Jadi bener. Rimbun kan? Tuh. Nih, dona karmen oma ya. Iya. Ini apa ini oma yang rimbun? Ini enggak tahu nih apa nih. Dona karmen. Iya. Ya, ini yang ini saya tanya ini apa ini? Ini brakele ya? Bukan. Bukan brakele. Oh, ini Bali. Peranti Bali. Peranti Bali, ya. Rimbun ya. Rimbun ya, peranti ya, Bali. Ini peranti Bali, benar. Oke. Okay. Santai sama Lide nih, ya. Gede banget ini. Ya. Dijual kan nih? Jual. Jual ya, gede jual, ini ya. Gede. Tuh. Ya. Santai sama. Oma, lanjut lagi oma. Ada ya. Kelucuan sih kita di. Ya. Boleh ya, sama dia adopsi ya. Iya. Ini Wijaya Kusuma. Oma ini benar nih. Sampai oh, ya. Luar-luar punya oma ini. Sampai ya, ditaruh raknya, oma dimodalin raknya. Iya, kan aku senangnya pot putih kan. Benar, saya lihat iya baru enggak. Enggak ada yang warna lain, semua potnya putih gitu. Wow, ya. Ada puring, ada Mexicanum boleh nih. Kalau Mexicanum ya, teman-teman tadi screenshot ya. Aja boleh di komentar tuh. Iya, ada kupu-kupu. Kupu-kupu dan ada caladium juga. Apa namanya nih? Episode saya lupa deh koinnya. Ah, namanya lupa dah tuh. Tapi rimbun lu tuh banyak tuh. Banyak ya tuh. Iya. Sikas. Iya, sikas. Melodi. Oh, yang gede. Bahagia deh yang dapat ini. Kan lucu nih. Iya, caladium. Caladium nih, rimbun kan tuh. Asli keren banget ini nih. Ya, tuh, nih. Sampai gelombang cinta terlalu luar nih. Kalau 2006 2007 pasti sama bakal terdalam. Waduh. Kamu kan terlalu luar. Orang nih. Bener. Ini juga ada waruaya yang waru parigata. Iya, waru parigata nih. Sente parigata gede banget. Parigata gede banget. Udah berapa tahun ini nih? Ini apa namanya nih? Pohon apa namanya? Walisongo ya? Walisongo hijau ya. Mini. Kalau nggak salah ya, baru tahun ya. Proyek. Betul. Tuh. Dan ini bukan di sini doang ternyata pekarangan depannya omanya sampai ya. Situ tuh. Iya, betul. Tuh, sampai situ teman-teman ini tuh. Apa nih namanya? Nggak tahu deh nih. Bagus. Sama ini masih apa namanya? Ah, lupa dah tuh. Iya. Ya itulah pokoknya. Iya, karena ada kelucuan. Ini apa namanya? Kerekebo. Kerekebo. Udah sampai situ ya, Ma ya? Iya, terus. Wow, oh, nih. Ah, ini bunga kaca piring. Kaca piring. Iya. Berbuah atau berbunga? Berbunga. Oke, ya. Cantik banget jadinya iya. Tuh. Bener jadi enggak serem, Ma. Ini kaca piring. Oh. Ini apa nih namanya? Enggak tahu nih. Ini bagus kan nih? Bagus ini nih. Iya. Oke. Kita lihat situ ya, Mas, sebentar yuk. Iya. Tuh, dilihat dari sini benar-benar manggarasi. Ya, mobil, Oma ya. Ini kembang melati, Oma juga yang nanam nih. Oh, ini melati? Iya, Oma yang tanam. Oh, tuh. Ini. Berbagai tanaman hias, anthurium bunga. Ada kalatea, puring. Puring. Koi apa ya lupa. Apel atau apa enggak tahu. Oh iya benar Oma nih kemang sepatunya ya. Iya. Tuh berbunga teman-teman. Macam-macam nih kemang sepatunya. Tuh ada yang kuning tuh ada yang kuning. Tuh. Yang itu yang orange tuh di atas tuh ada yang pink tuh di atas. Oh iya ya. Di atas itu ya. Tapi ada orange. Saya pencinta
tukang sepatu. Cantik banget nih, Oma nih. Ya, ini namanya. Ya, rontok. Ini namanya rose. Rose. Bukan bunga mawar. Rose ya. Kalau rose tuh wangi. Oh iya, wangi gitu. Oma benar tuh. Ini wangi banget. Ya. Tuh sampai sini ini nih. Tukang sepatu Varigata. Ah, ada juga. Ini kak, apa? Yang jari apa nih? Jari yang gedenya ya. Ada juga tuh teman-teman. Tuh, ini apa nih? Puding apa nih? Enggak tahu namanya. Wah, komplit lah pokoknya Omar sini yuk. Iya. Yuk kita ke dalam aja, Oma, yuk. 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 Oma. Ya. Kita lanjut di area sini nih, Oma ya. Ya yang area pojok. Kemarin hujan ya, kita enggak ke sini, Oma ya. Ya tuh. Ternyata wah. Masih sangat lengkap dan masih wah, saya sampai geleng-geleng, Oma, koleksinya luar biasa, asli. Apa nih, Oma, yang pengen tunjukin lagi, Oma, ini, di area sebelah sini? Pokoknya rebutan sama orang Bali nih. Kada, Kak. Namanya? Kada Katangan. Kada Katangan. Kada Katangan, iya, Kada Katangan. Kayak tangan doa gitu ya, Oma, ya? Iya, iya. Ada cerita ya? Ada ceritanya. Ah, jadi ada orang Bali. Ini dari papanya Agung juga. Oh, bapak ini? Iya, bapak kan cinta banget sama adiknya. Oke, terus? Iya, nah, kata bapak, yaudah ini buat oma aja katanya. Orang Balinya marah, telepon. Katanya, bapak itu kan saya udah ambil katanya gitu. Enggak, itu punya ini adik saya katanya. Alhamdulillah. Gak dikasih deh, bapak kasih kesini. Ditanam di pot loh kadakannya. Iya. Jadi cantik banget. Maksudnya kan kalau ditempel di dinding bagus, tapi... Ternyata ini tumbuhnya bagus banget ya. Betul. Ditanam di apa namanya pot. Di pot. Okay. Tadinya daunnya cuma segini loh, Mas Agung. Kecil dia. Kecil ini segede ini. Nah, sekarang udah segede ini. Alhamdulillah. Hati-hati ya, nih, gitu jangan patah ya. Oke. Okay. Lanjut ya. Oma, ini ada tomato pilum juga tomato ternyata. Pilum. Wah. Lengkap ini sekali. Apa? Rojokongo. Rojokongo. Nah, terbukti kan teman-teman, Oma itu pecinta tanaman hias. Jadi kalau Oma beli walaupun udah punya, dibeli lagi sama Oma. Tuh. Iya, ada sampai ini rojokongo ada 5 loh. Tuh, ya kan ada 5 Oma ya. Setiap kali ke nursery, Oma beli dong rojokongo. Tuh gimana ya, kasihan juga gak dibeli ya. Akhirnya gitu. Dibeli juga. Beli juga. Ini juga tanduk, ada tanduk lagi. Tanduknya ada 5. Tanduk ya, klasik Oma ya. Bagus ini katanya. Ya udah, ayo. Alhamdulillah. Ini juga ada 3. Ini tomato pilum ada 3 ya. Iya, tapi 2 udah sold out. Maksudnya udah diadopsi. Di mana tuh? Diambil sama ibu yang besar sekali, diambil sama putrinya ibu Mega, putrinya gede ya, Oma, ya? Ibu Mega menantunya ya. Tuh, yang gede itu ya Oma ya. Iya, gede banget. Alhamdulillah. Banget gede. Tuh ya. Yang belinya sampai wah sampai orang luar biasa Oma ya. Iya betul. Tuh di atas gede-gede juga ini. Ya. Saya sampai geleng-geleng di area sebelah sini gimana nih Oma itu monstera. Ini? Tuh, ini monstera. Tuh monstera. Ini juga saya nggak tahu. Ini rawatan lama pastinya ya, jadulan. Rawatan, jadulan rawatan. Oke tuh, monsteranya juga ada beberapa Oma. Iya, nih. Ini waktu kapan beli monsternya Oma? Masih kecil banget, waktu harganya masih mahal-mahalnya ya waktu itu ya. Mahal-mahalnya 600, kecil aja 600. Betul sekali monsteranya. Kecil, iya. Tuh. Itu mawar. Mawar. Ini biasa. Ini apa nyoma yang gede Oma? Antri apa ini? Yang mana itu? Maaf Oma ini. Ini corong. Gacor. Gacor, Garuda ya, corong. Garuda corong betul. Punya juga ternyata, ya. Masya Allah banget. Ya. Ini Varigata. Anthurium Varigata juga ada ya, lagi di sini. Kuping gajah teman-teman tuh. Ya. Kita sedikit cuci mata ya Oma ya. Iya. Tuh. Ini. Danbol ada. Ini apa nih gede Oma? Yang mana? Yang ini ayung. Pilo ayung, pilo ayung. Ya, pilo ayung. Tuh. Ada juga teman-teman. Ini pilo jadul banget. Tapi yeah. Gede banget ini asli. Iya. Yeah. Kalau mau di screenshot aja ya teman-teman ya. Iya, yeah, boleh nih. Boleh bagus, komentar bagus aja. Bagus banget. Terus saya bantu ngerayu yeah. Omanya. Ini juga apa? Black Beauty ya? Black Beauty yang hybridnya nih kayaknya. Iya, yeah, bagus banget nih. Bagus banget Oma tuh. Di bawah udah. Juga ada ya Oma ya? Iya, yeah, ini biasa apa namanya? Siri. Udah apa tadi Oma? Maaf, udah apa? Ini udah ngeroset nih, bagus. Ngeroset ya. Bagus tuh, banget. No. Oke. Okay. Kita ke situ Oma bentaran. Ini apa nih? Oke Oma, kita masuk ke dalam ya Oma. Apa ini Oma ini? Ini lebih kecil Oma ada lagi apa ini? Ada, sama ya? Iya ini. Oh dua-duanya Oma? Iya. Pantesan. Makanya orang Balinya marah. Saya waktu itu, aduh, kirain satu doang. Tapi gak apa-apa lah, saya bisa jadi ngeliat lagi. Iya, alhamdulillah. Betul. No, ecengnya juga ada di bawah. Iya, eceng ada. Tornadonya juga masih ada. Tornadonya ada. Oh, sedikit lagi nih teman-teman, kita sambil cuci mata. Teret. Wow, mantap. Kemana lagi Oma? Ke atas. Area atas. Kuy. Oma.
Ini kita di mana, Oma nih? Di atas. Area atas, teman-teman tuh. Nah, ya, itu tuh, tadi renetnya rendah banget ya. Rendah banget ya, tuh. Baru pasang 2 bulan. Oh, baru ya. Iya. Nah, itu area bawah, Oma ya. Iya, yang tadi kita di bawah. Benar, ternyata enak banget lihatnya. Oma ada kapal tuh. Kapal, bagi iya, duit. Kok bisa kecil ya kan gitu tuh. Kapal. Oke, okay, kita review di area atas Oma sekarang ya. Iya. Oke, okay, kita mulai dari pojokan dulu Oma ya. Okay. Hui. Ayo Oma, kita mulai Oma di iya. area nah, ini atas. Mas Agung, yang ini kan ngeroset banget. Uh-huh. Padahal ini kan jadulan. Aku senang karena dia apa ya? Cantik. Ya, jadi bener dia. Ini. Boleh diadopsi ini? Boleh. Boleh ya. Tuh, udah bagus banget aja, teman-teman. Bagus nih roset tuh. Yang ini juga sama, okay. Dan roset juga. Kalau ada yang mau adopsi, boleh. Boleh ya. Yang ini boleh diangkat, Mbak. Sorry, Mbak, gak kelihatan, Mbak. Ya, ini juga boleh. Nah, dibantu dengan Mbaknya. Hati-hati. Ya. Tuh, turunin bawah aja, Mbak. Apa yang namanya, Oma? Ini enggak tahu ya apa. Boleh dia, bagus, dia adopsi ya. Boleh ya? Boleh. Oke, next. Taruh bawah dulu, gak apa-apa. Lanjut, Oma. Ya, ini sama nih, yang kayak yang di bawah. Si Germani Jenong ya. Cakep dia ya, tuh. Ya. No defect. Ya. Harga berapa ini kalau di nominal? Harganya murah lah. Murah ya. Ekonomis. Pas kira-kira ya. Lanjut. Ada lagi, area sebelah sini. Nah, ini dia nih. Iya. Di AC segar banget pastinya. Iya. Ini apa namanya? Gelombang cinta. Gelombang cinta. Par putih. Apa? Polkadot. Polkadot ya. Ini polkadot ya. Heeh. Cantik. Berapa ini harganya? Boleh diadopsi. Boleh ya? Boleh. Tuh, tadi screenshot aja di bawah 1 juta apa di atas 1 juta? Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta, teman-teman. Kita geser. Nih, iya. Kaktus, teman-teman, tuh. Iya. Masih kaktus dan di sininya ada anturium. Apa ini, Oma? Ini juga jadulan. Cakep tapi dia. Cakep, cakep banget. Cakep banget ya. Iya. Tuh. Ini dari Bang Toto. Bang Toto. Toto yang di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Hanaki Flora. Iya, Hanaki Flora. Lama saya enggak ketemu Bang Toto. Iya, Bang Toto. Berarti nonton dari vlog saya dong. Hah? Nonton dari vlogan saya waktu itu. Iya. Cakep dia nih, pantesan nih. Cakep nih dari Bang Toto. Bang Kebun Toto juga sayang punya. Loh sama Oma loh. Bener, semuanya sayang sama Oma. Hampir semua sih kalau saya lihat Oma ya. Iya. Alhamdulillah, berkah. Kayaknya temen nongkrong. Oke, okay, kita ganti posisi dulu bentar Oma ya. Nah, ini cakep banget ya. Cakep Oma, apa ini? Ini namanya air mancur. Kok air mancur? Dia kalau bisa nyanyi jadi air mancur bernyanyi. Kenapa air mancur Oma? Cakep banget tuh. Kan dia jatuhnya. Oh iya. Satu-satu gitu loh. Bergelombang juga ya, iya, Oma ya. Bergelombang kayak gelombang cinta tapi bukan. Air mancur. Bolehkah diadopsi? Ini tidak. Tuh. Iya, dan ini lihat daunnya lucu kan. Lucu daun barunya ya? Iya, keriting-keriting. Bagus. Bagus sekali Oma. Benar. Sejenak kita cuci mata dulu teman-teman tuh air mancur ini ya. Oma juga ternyata punya. Punya air mancur. Oke, lanjut Oma, bikin saya ngiler. Lanjut jadi apa Oma yang mau ditunjukin lagi? Ini semua pada udah lihat ya, tapi ini semua bisa diadopsi loh. Yang varigata ini, ya? Iya, yang varigata tunjukin aja satu-satu. Uh-huh. Ini semua bisa diadopsi. Tuh. Sampai ujung ya Oma ya. Sampai ujung sini nih liatin. Harga berapa kisarannya nih harganya? Kisarannya sekitar 500-an ya. 500-an ya. Yeah. Bisa nego-nego ntar ya teman-teman. Nego, karena varigatanya mewah banget ini. Betul. No gosong-gosong club. No. 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 Dan sini masih ada mangkok lagi. Mangkok kecil banget ini, cakep banget ini. Apa ini nih? Mangkok apa? Gak boleh enggak diadopsi? Boleh. 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 Iya. Nah, ini dia nih. Masih varian kobra batang merah. Aduh, keren banget ini. Kayaknya batang merah kan. Aduh, jangan deh. Enggak deh. Enggak deh, dan masih ada kobra monster yang teman-teman. Nih, kobra monster, lihat nih. Yang namanya kalau belum tahu kobra monster ini loh, teman-teman. Keren ya. Keren banget, Oma. Oke, okay, lanjut di bawah masih anturium, mangkok-mangkokan dan di atas apa ini saya ambilin dah. Oh, itu yang paling super duper. Nah, hati-hati ya, Oma. Tanduk far. Iya dong. 45 ya. Iya. Konsisten nih. Dan bonggolnya masih utuh loh. Masih utuh nih ya. Iya, nggak ada yang dikating-kating nih.
punya juga ternyata Oma. Iya, wah kali ini nggak bakal dilepas nih. Oke, saya taruh lagi dah. Iya. Gitu. Saya taruh dah. Sayangnya di atas tempatnya ini. Tuh, masih anturium dan ini masih tornado juga Oma punya. Iya. Ini tuh boleh diadopsi kalau ini katanya ya Oma ya. Boleh. Dan ini masih jenis. Kalau ini nggak boleh ini. Ini karena orangnya udah meninggal kan yang tadi cerita. Golden. Goldennya. Ini golden dari anaknya yang bapaknya sahabat yang udah meninggal. Nah ini goldennya kecil. Serius? Mas kan tahu kan? Masih yang mahal-mahalnya waktu itu ya? Iya, masih mahal 2 ya? Juta. Ini 2 juta ada, soalnya dia jual sama ada ibu. Ya ada customer di situ Ma ya. Iya, dia jual 2 juta. Dan saya ini ya dong. Harga ibu dan anak. Spesial. Spesial banget. Pakai telur. Spesial pakai telur. Dan ini masih golden yang iniannya yeah, yang krisnya. Yeah. Ini masih mangkok juga, tornadonya masih ada loh teman-teman. Mantap yeah, sekali. Betul. Ini juga jadulan Oma. Iya, yeah, jadulan. Boleh diadopsi nih dua-duanya. Boleh. Tuh, boleh. Di screenshot aja teman-temannya tornadonya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terakhir kita ke kaktus tuh Oma nih. Iya. Yeah. Yuk. Oke, kita ke masih rak kaktus ternyata benar. Berarti ada 3 rak ya, Oma? Di bawah, yeah, di tengah, yeah, sama di atas nih. Ini dipakein ginian kalau hujan supaya jangan ketampias. Nah, yang dipegang apa nih, Oma, sejarah ini? Waktu itu dia impor langsung dari Italia. Italia? Iya, saya serius, belinya ini harganya 1.200.000 waktu itu. Dari Italia? Iya, ada 5. Diambil orang 3, saya 1, yang impor 1. Jadi 5. Ini saya dapat yang ini. Sebenarnya ada tiga lagi. Tapi ya itu, begitu saya pergi ada mbak yang kerajinan, dia bilang ini kok kering banget tanahnya, dia siram. Pulang-pulang ya udah mati semua. Oh, nyoto berarti Oma ya. Ada 3 itu, 3 apa 4 lah itu. Cakep banget ya dari Italia Oma ya. Iya. Oke, kalau ini mah masih made in kita ya Oma, Indonesia ya. Iya, betul. Ini udah lama loh, udah 4 tahun sama saya. Saya pegangin Oma. Iya. Bismillah, hati-hati. Nah ini juga ada sensifera, apa namanya Oma ini? Sensifera Twister ya? Betul. Twister ini sukar. Wah sukar, cakep ya, banget Oma, ini mantap. Ini poligami, sekali. Berdua dia poligaminya. Poligami ya? Iya, tapi mantap. Ini apa namanya? Far. Oke, ya. Oke, yang dipegang apa ini Oma? Ini Lapindo. Lapindo? Iya. Wih, keren. Ada cerita Oma nih? Ada dong. Gimana? Ceritanya kan ada orang cerita Lapindo berapa harganya? 2 juta. Lapindo mahal amat ya 2 juta. Karena katanya jarang. Iya. Mm-mm. Jadi jarang, terus apa namanya? Terus kan dicari orang. Oh iya, waktu itu menang kontes. Menang kontes? Iya. Serius sama di mana? Serius. Enggak tahu kontes mana gitu. Saya bilang, "Ih, kayak jelek kayak gini kok menang kontes ya?" Saya bilang gitu. Ternyata punya aja. Udah punya Oma ya. Terus saya lihat-lihat, kayaknya gue punya nih ya. Mas lihat, Mas Agung, ini namanya Lapindo ya? Iya katanya. Wah. Kata Mas Agung. Wah. Loh, dapat dari mana Oma? Nah ini gak tahu nih dapat dari mana. Lupa ya. Oke, ditaruh lagi Oma, hati-hati. Lupa deh. Wah, ternyata pernah menang kontes. Iya, tuh. Padahal kalau dilihat bentuknya kan, aduh, bisa banget ya. Kalau okay, misalnya grandpa menang kontes, masuk akal ya. Masuk akal. Karena dia punya karakter kan memang bagus banget. Oke, okay, gitu. Sedikit terakhir nih teman-teman, kita yeah, lihat cuci mata koleksinya Oma ya, Oma. Bentar Oma. Oke. Okay. Tuh, dari atas. Oke, di area bawahnya ya Oma ya. Tuh, sampai mobilnya ngalah, terus di pekarangan rumah. Dari ujung ke ujung ya Oma ya. Iya. Yeah. Alhamdulillah sampai sebelah sana teman-teman katanya. Oke, okay, yeah, alhamdulillah Oma ya. Iya. Yeah. Sudah selesai hunting-huntingnya. Terima kasih banyak Oma ya. Iya, yeah, sama-sama. Oke. Okay. Oke, okay, Oma. Alhamdulillah kita sudah selesai dari area ujung garasi, area pekarangan rumah orang, sampai area atas teman-teman. Ternyata koleksinya sangat unik, sangat luar biasa, dan saya baru lihat juga Oma, luar biasa Oma, keren banget Oma, alhamdulillah Oma ya. Amin. Oke, Oma sebelum kita berakhir nih Oma, mungkin Oma ada pesan-pesan Oma buat teman-teman di rumah nih untuk pecinta tanaman hias Oma. Iya, buat semua teman-teman pencinta tanaman hias. Oke. Kemarin kan semua namanya selama masa pandemi, karena kita lebih banyak di rumah sehingga kita fokus untuk semua memelihara tanaman. Betul. Sehingga harga semua naik. Tapi dengan keadaan yang sudah kembali ke arah new normal, membuat harga tanaman hias itu
apa namanya, banyak yang membuat petani menangis dalam pengertian begini, karena harga-harga yang tadi begitu tinggi sampai di atas 1 juta ternyata hari ini bisa sampai 100 ribu, bahkan ada yang cuma 5 ribu, bahkan ada yang 10 ribu. Ini buat saya itu sangat memprihatinkan, saya sedih loh, bukannya apa-apa. Bener, Roma. Karena saya tuh pingin tanaman hias itu ya tetap tidak mahal, peminatnya banyak, orang juga membeli juga dengan harga yang apa namanya, yang lumayan bisa dijangkau. Tapi ya jangan sampai terjadi apa, harga-harga yang begitu drastis turun sehingga merugikan para petani. Petani itu kasihan loh. Jadi kita semua para pencinta tanaman hias dan semua anak-anakku maupun adik-adikku maupun kakak-kakakku, ayo kita gerakkan semua membeli dan apa namanya, memelihara tanaman hias seperti sebelum pandemi. Betul sekali, ya kan? Oma, benar. Karena apapun yang terjadi, ekonomi kita ini ke depan harus jauh lebih membaik. Salah satunya ya dengan tanaman hias. Tanaman hias. Karena apa? Coba kita lihat, banyak sekali tanaman-tanaman kita yang dibawa ke Bangkok, benar, ke Thailand, benar. Pergi ke mana gitu. Dan mereka punya laboratorium untuk menghasilkan spesies baru ya. Betul. Padahal itu kan tanaman kita aslinya. Nah, saya minta juga pemerintah lebih aware lah masalah tanaman hias ini. Ya bangunlah satu laboratorium, coba munculkan spesies-spesies baru, ya kan, yang membuat kita juga lebih bergairah, seperti kita juga melihat Taiwan bisa menambah, Thailand bisa menambah devisa negaranya ini melalui tanaman hias, ya, ekspor ke luar negeri, dan kita yang beli lagi, padahal tanaman itu dari kita kan, ya lucu ya, masa dulu ya. Nah, itu yang kita ingin hindarkan. Benar. Semoga jayalah para petani tanaman hias kita. Benar. Apalagi mari kita bersatu. Apalagi kita di Indonesia ini cuaca itu sangat bersahabat banget, Oma ya. Mau di daerah yang dingin sekalipun, di luar atau di kita di panas atau gimana. Dan petani-petani juga sangat luar biasa, saling menyilang-menyilangkan, jadikan spesies-spesies baru. Itu karya sangat susah banget. Betul. Dan menunggunya sangat, wah, luar biasa lama ya, Oma ya. Dan Oma juga makasih juga nih buat Oma masukannya. Jadi petani bisa bangkit lagi ya, petani Indonesia, Oma ya. Oke, bangkit Bali, amin. Ada lagi, Oma, pesan-pesannya, Oma? Ya, semoga kita semua apa namanya, makin banyak generasi muda mencintai tanaman-tanaman hiasnya. Amin. Karena tanaman hias kita itu gak kalah indahnya dengan tanaman hias dari negeri lain. Benar, ciptaan Tuhan ya, Oma. Ciptaan Allah. Bagus banget itu. Sangat luar biasa. Jadi kita ya rawat lagi, Oma ya. Baik lagi ya, Oma. Iya. Oke, Oma. Doa dari saya juga, Oma. Sehat selalu, Oma. Iya. Panjang umur. Awet muda. Amin. Dan lebih semangat lagi, Oma. Karena Oma keren, semangat sangat luar biasa. Iya. Saya ngambil contoh ke Oma. Dan wah, pokoknya sangat luar biasa banget nih, Oma ya. Dan buat teman-teman di rumah juga, mohon maaf nih karena Oma juga nggak ada niatan mau jual, Oma ya. Dan bukan untuk memamer-mamerkan. Jadi Oma saling bagi sharing, Oma punya ini, pengalamannya ini. Sampai Oma di suatu nursery pun sangat di welcomein, Oma sini tempat saya main, bener ya, Oma ya. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf sekali lagi, kalau jika ada yang minat langsung di komentar aja, ntar saya sampaikan ke Oma kalau ada yang mau diadopsi, Oma ya. Oke. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Mas Agung yang sudah seperti anak saya, amin. Sudah seperti bagian dari keluarga saya, amin. Sudah berkenan memprok Oma, apa namanya, dari part 1 sampai part 2. Sampai kita ngulang lagi. Demi teman-teman di rumah nih ya, demi teman-teman di rumah. Demi teman-teman di rumah supaya mereka juga tahu ini loh, ya kan. Jadi itu luar biasa sekali, Mas Agung. Iya, sama-sama. Sukses selalu buat Mas Agung. Amin, amin. Jangan Allah, males ngevlog ya. Amin. Saya juga suka males. Nggak dimarahin sama omanya. Udah keep silent aja, Oma. Oke, sekali lagi, Oma, sehat-sehat. Panjang umur, murah rezekinya. Amin. Dan selalu berkah. Amin. Buat teman-teman Nuseri. Dan buat teman-teman di rumah juga, semoga kalian sehat-sehat aja. Selalu bahagia, berpikir positif. Dan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata buat dari Oma. Mau perbuatan atau tadi di video nggak kenan, mohon dimaafkan, Oma ya. Saya juga minta maaf. Iya. Jangan lupa bersyukur. Share. Like, comment, dan subscribe. Like, subscribe. Oke, terima kasih juga buat Badina yang udah mendampingin Oma ya. Sehat-sehat juga, Badina, sukses. Amin. Semoga cepat jodoh. Amin.
Amin. Oke, teman-teman, sudah terima kasih sudah menyaksikan video saya sama Oma sampai selesai. Saya mengundurkan diri dari kediaman Oma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Oma. Bye bye. Dadah Madina. Dadah dong. Cheers.